UKM, jadi ini proposal UKM yang jadi bimbingan saya. Misalkan di sini ada 7, kemudian yang sudah upload ini tandanya berarti sudah ada PDF-nya. Kita cek dulu artikelnya dari sini, apakah sudah sesuai atau belum. Ini kebetulan tadi sudah saya cek sih, insya Allah sudah sesuai. Berbeda-beda gitu ya, pastikan semua sudah sesuai. Kemudian cek juga sini bagian halaman pengesahannya. Ini kalau misalkan sudah oke, kayaknya nih data udah langsung ngeling ya dari Forlab Dikti, jadi tidak bisa diedit-edit untuk nama kita. Oke, udah. Terus kemudian lihat nih untuk validasinya, klik aksi ini. Klik validasi, nanti akan mencetakkan apakah bosnya akan disetujui, bla bla bla. Oke, bismillah ya, disetujui. Oke, sukses proposal berhasil disetujui. Gitu, terima kasih.